hari ini ingin menyampaikan sebuah pengumuman kepada seluruh masyarakat, lebih khusus kepada unsur pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas COVID Jeneponto pada hari Minggu tanggal 13/2020 di rumah jabatan, telah terkonfirmasi COVID-19 saya dengan istri tercinta. Oleh karena itu, ingin menyampaikan pengumuman ini kepada masyarakat untuk dapat memaklumi, karena mungkin akan membatasi pertemuan kita. Frekuensi penugasan saya 14 hari ke depan, insya Allah atas pemahaman kita, pengertian kita, dan doa kita semua, saya akan kembali untuk melaksanakan. Mudah-mudahan kondisi kesehatan kami seperti ini tetap, karena kami tidak merasakan apa-apa. Hasil pemeriksaan menyatakan kami terkonfirmasi. Kami akan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab saya. Kami sampaikan kepada seluruh petugas, seluruh pejabat, dan seluruh masyarakat yang baru-baru ini melakukan kontak langsung dengan saya untuk segera melakukan pemeriksaan swab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto untuk mencegah penyebarannya yang lebih luas. Selamat bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.